intinya bisa request sesuai spek dan kebutuhan motor kalian ya. Untuk link pembeliannya kami simpan di kolom deskripsi ya, di kolom deskripsi pokoknya malah gitu. Saya nyebut nak, maklum hari kurang Sunda manya. Kolom pembelian kita cantumkan di kolom deskripsi untuk link pembeliannya, cuma ada di Shopee aja ya. Kalian bisa pesan sesuai spek dan kebutuhan. Kalian tinggal cantumkan aja ya berapa besaran piston yang digunakan dan berapa besaran diameter klep yang digunakan. Nanti sisanya biar kami yang sesuaikan dengan spek motornya. Dan nanti kalian tinggal pasang aja. Dan pastikan lakukan pencoakan ulang pada pistonnya guys. Ya biar untuk menghindari kementokan, karena Noken As Racing ini punya bukaan lip dan overlap yang cukup tinggi ya. Kita coba pasang di head dengan klep standar ya, seperti apa bukaannya guys. Oke, kita let's go again. Oke, Noken As sudah kita pasang ya. Untuk setelan klepnya mungkin kita akan mengikuti standar pabrik juga. Ini batuknya pakai standar ya. Seperti apa bukaannya? Kita let's go again guys ya. Nah, ini bukaan daripada klep isap. Dan ini di posisi overlap ya. Ini di posisi overlap. Overlapnya masih ada jarak. Ini di klep standar. Overlapnya masih ada jarak. Kita lanjut ke bukaan buang. Posisi bukaan isap ya, kita perjelas dari samping teh lamun di dieu mah paranti salat guys, lamun di dinya samping teh digigir. Nah, ini bukaan klep isap. Nah, di sini LC-nya titik tertinggi. Titik tertingginya di sini. Ya, Pak. Nah, di sini titik tertingginya, guys. Nah, ini di overlap. Bentar lagi di overlap. Set. Nah, ini di overlap. Masih ada jarak seperti yang kalian lihat. Ya. Masih ada jarak sekitar 1,5 mm. Ini di klep standar, ya. Kita lanjut ke bagian buang. Tampak samping ya, samping itu kalau di sini mah gitu loh, jadi salah dikadinya deh. Nah, ini bukaan klep buang. Nah, ini titik tertingginya segini. Nah, tutup. Oke, itu tadi detail daripada buka tutup si Noken As Racing dari C2 Speed ya. Kita lanjut untuk trik dan tipsnya ya. Jika Noken As yang kalian pesan overlapnya mentok dari ujung klep ke ujung klep ya, jika di posisi overlap klepnya mentok dari ujung klep ke ujung klep ya gitu. Nah, triknya kita papas aja sedikit ya. Bagian daripada payung klepnya kita buang sedikit, masing-masing 0,5 mili juga udah banyak ya. Kalau di posisi overlap ya, di posisi overlap si ujung klep isap sama ujung klep mentok. Untuk triknya seperti itu, kita buang aja masing-masing payung klepnya 0,5 ya. Itu untuk trik dan tipsnya ya. Kita let's go again guys.
apa yang membuat Noken As Racing ini menjadi Noken As yang cukup istimewa ya? Karena Noken As Racing mempunyai durasi yang lebih gede dari standar dan mempunyai lob yang lebih gede, otomatis jarak atau durasi bukaannya lebih gede juga. Beda dengan halnya Noken As standar yang dimodifikasi ya, durasinya bisa aja dirubah menjadi lebih gede, tapi untuk lobnya atau untuk profilnya menjadi lebih kecil. Sedangkan untuk Noken As Racing, profilnya mempunyai profil atau fisik atau lob yang lebih gede juga, dan bisa mempunyai durasi yang lebih gede juga. Untuk kalau masalah untuk lipnya sendiri ya sesuai spek dan kebutuhan ya, kita mau pakai lip berapa. Oke, silakan di order di link di bawah ini. Kita akhiri saja dulu daripada Sabang Saning Nonokan Asana. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.